Tadi udah bikin video cuman kepotong 2 menit gara-gara ada pemberitahuan dari kartu ininya, kartu HP-nya. Dari awal lagi deh. Katana tahun 90 udah power steering, kaki-kaki masih bagus, mesin masih bagus, dibawa lari masih stabil, setir nggak ada spelong sama sekali. Kita puterin dulu. Aduh, males banget jadinya. Tadi udah bikin video soalnya 2 menit. Cuman males ngedit-ngedit, biar langsung upload aja. Kita puterin dulu. Wrappingnya pas lah, nggak lebay. Nggak lebay, pas banget pokoknya. Perpaduan warnanya merah, silver, sama hitam, pas. Kita puterin dulu. Puterin dulu, ini di bawah ngebut masih enteng banget. Cuman kemarin tuh saya iseng ngajak Agia, tetap aja kalah. Cuman di bawah ngebut masih stabil. Setir juga gak ada spelong sama sekali. Kita puterin dulu. Ada logo Persibnya, wajar karena ini plat di Bandung. Kita deketin wrapping di kap mesin. Ini ada tulisan Katana sama lambangnya. Lambang Katana seperti ini ya. Gak lebay lah, ini pas banget. Di bawah sini kayaknya ini cuma nutup ini doang, baret. Nutup baret. Sebelah samping kiri ini aksen api sama lumpur kayaknya nyatu nih. Jadi seolah-olah mungkin lumpurnya lumpur api kali. Ban juga masih lumayan tebel, masih bisa kepake lah. Kita lihat interiornya. Masih lumayan rapi lah segini tahun 90. Jok juga udah di bungkus sarung jok, cuman ada sobek-sobek dikit. Tapi ini pas sih, oranye sama hitam. Masih rapi lah segini. Dashboardnya juga masih utuh. Ini ada tip, cuman nggak jalan. Nanti coba saya benerin deh. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya benerin sendirilah, gampang gitu matik. Kita lihat bangku baris kedua. Ban serep ada di depan jok. Kasihan, biasanya kalau misalkan ditaruh di sini. Ini pintu belakangnya agak berat, jadi bebannya tambah biasanya sih maduk mentok ntar lihat turun ke bawah. Jadi biar aman, ban serep mendingan taruh di sini aja. Ini masih adep-adepan, bangku belakangnya masih ngadep-ngadepan. Lumayan rapi lah. Atapnya kita lihat, ya masih bagus lah seginilah. Pannya nanti kita lihat dari kabin supir. Dari kabin supir tuh baris kedua. Plat D Bandung, minusnya cuman pajak aja off 2018. Nih samping sebelah kanannya juga sama, aksennya lumpur, lumpur api kali ya. Iya. Lumpur api. Nih kabin supir masih rapi juga lah segini, ukuran tahun 90. Ini ada kotor-kotor dikit, joknya ada sobek-sobek dikit, cuman ini nggak sobek sih, ngelupas. Kalau yang sana sobek dikit, tapi yang ini cuman ngelupas doang. Setirnya juga masih ori, speedometer ori. Terus apalagi ya, kita cobain mesinnya. Kita buka mesinnya dulu deh. Kita lihat mesinnya sih masih enteng banget nih. Tadi di bawah nanjak juga masih kuat, masih enteng. Nanjak oke, mau ngebut oke. Cuman kalau di aduin sama Agia ya tetap aja kalah. Aduh, mesinnya. Tuh, kita lihat mesinnya. Masih rapih lah segini, ukuran tahun 90. Kering. Kering bosku. Cuman kotor doang, tinggal dilap-lapin lah. Ini kayaknya bekas debu. Tinggal dilap-lapin nih. Udah power steering, ini power steeringnya nih. Jadi kalau belok nggak ngesot-ngesot, nggak harus pakai dua tangan. Biasanya kalau parkir tuh Jimmy Katana, apalagi bannya yang ukuran 31, aduh, ngesang-ngesang tuh biasanya kalau parkir. Ini udah
power steering, jadi enteng. Tahun 90 udah power steering. Itu pompa power steering. Tuh kita lihat dalaman mesinnya masih rapi, masih komplit. AC juga ada ini. Panel-panelnya asa kok, ada kompresor, ada. Terus cuman tombol di depan aja. Ya intinya masih bisa dibenerin lah kalau AC. Jarang-jarang juga ada katana pakai AC. Ya, nanti kita coba mesinnya. Up, kita tutup. Ah. Tuh, bos yuk. Cuman 28.500 udah dapat katana power steering. 28.500 dapat katana. Udah power steering, pajak cuman off 2018. Mau nego juga mangga lah, nggak apa-apa. Yang penting sakrep dulu ya. Tuh, kita puterin dulu biar nggak penasaran mobilnya. Habis ini kita coba mesinnya. Kita coba mesinnya ya. Ini si cek gur. Mesinnya cek gur, kita lihat. Nih. Kita lihat mesinnya. Tuh. Oh, ini harus injek gas dulu dikit. Aduh, kotor eh. Kakinya kotor. Suara mesinnya laki banget nih. Ini kalau nggak salah udah pakai lampu LED, lampu variasi itu warna hijau. Ini kalau malam pokoknya bagus banget ini speedometernya. Kita lihat knalpotnya berasap nggak ya. Ini sih kalau sehari nggak dinyalain memang agak berasap dikit, kayaknya boros. Wah, coba gas, Wak. Kita lihat. Aduh, mobil laki banget. Kita buka kap mesinnya. Eh, sebentar nih, ini power steering nih enteng banget, gak usah pakai dua tangan, satu tangan aja, ser. Ser. Itu power steering, ser. Ser. Ser, ser, ser. Oh, enteng banget udah, pokoknya setir lah. Tahun 90 udah power steering, cuman 28.500, pajak aja off 2018. Tuh mesinnya. Aduh, kita tes. Laki banget coy, kurang apa lagi coba ini mobil. Mesin bagus, sudah power steering, cuman pajak aja off 2018. Oh, lampu juga masih terang semua. Siapa cepat dia dapat aja om. Asal subscribe dulu YouTube-nya ya. Tuh. Ayo, mau cari yang gimana lagi? Penasaran, mau saya tes dulu mobilnya ya. Coba saya tes mobilnya ya sebelum keburu hujan. Ini pemandangan di sini enak banget nih di kampung saya Majalengka. Ini namanya pasir. Oh. Sono ada Gunung Ciremai. Cuman kalangan. Kita cobain dulu ya. Wah, pangnya penganken lah. Cobian mobilnya tapi posisinya miring gini. Kita ya. Sendalnya mana ya? Nah, pokoknya katana tahun 90
cuman 28.500 udah power steering. Tadi udah dicobain ngebut ya, masih enak mobilnya. Gitu aja dulu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.